Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Nah di video kali ini aku mau masak ikan layur teman-teman. Aku dari pasar dan aku beli ikan ini. Dan lumayan ya, ikannya nanti mau aku bersihin dan mau aku potong-potong. Di sini udah aku siapin bahan bumbunya ya, nanti mau aku potong-potong atau aku racang ya. Dan di sini juga udah aku siapin ada penyedap rasa, ada gula, garam dan juga ada kecap. Dan sekarang aku goreng ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih ya. Dan sekarang aku mau racang untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai cabai cuman 3 buah cabai ya teman-teman, karena aku nggak suka pedes banget. Buat kalian sesuaikan dengan selera kalian ya, kalau selera kalian suka pedes kalian boleh tambahin cabainya ya atau banyakin ya teman-teman. Nah ini ikannya udah mateng ya, udah kering seperti ini dan sekarang mau aku angkat. Nah sekarang aku masukin bumbunya ya teman-teman. Ini mau aku tumis-tumis sampai warnanya kecoklatan, sampai harum baunya ya. Setelah wangi baunya atau harum, udah kecoklatan warnanya seperti ini, sekarang aku masukin garam. Garam secukupnya ya teman-teman, gula juga secukupnya dan juga penyedap rasa ya. Kemudian aduk-aduk. Lalu tambahkan kecap ya teman-teman, biar warnanya itu cantik. Dan juga tambahin gula ya, tadi gulanya aku kasih cuma sedikit, sekarang mau aku tambahin sedikit gula biar rasanya tuh agak manis. Kemudian mau aku aduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian mau aku tambahin sedikit air ya. Setelah itu mau aku masukin ikannya ya teman-teman. Nah ini aku masukin ikannya dan mau aku aduk rata lagi biar bumbunya itu meresap ya teman-teman. Setelah tercampur diaduk-aduk rata seperti ini dan selesai. Sekarang matikan api dan angkat, siap disajikan. Nah ini dia ikan layur masak kecap manis. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman, buat kalian wajib mencoba pokoknya. Dan caranya tuh gampang banget, mudah banget untuk masaknya ya. Bisa dibilang sangat praktis, cuman bumbunya dirajang atau dipotong-potong, kasih kecap dan selesai. Ini tuh bisa buat makan dan enak banget pokoknya. Dan semoga resep aku kali ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Dan nantikan video aku selanjutnya dengan resep yang berbeda ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like, di komen dan juga di share ya jika video aku ini bermanfaat. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.